Hai guys, ini gue kamar mandi, gue lagi rekaman. Kasih gue baru ngecek HP dan gue ngeliat all the backlash. Videonya gue take down. Gue minta maaf, gue udah DM KK juga, maksudnya personal. Tapi gue minta maaf juga sama KK di sini. Gue pengen ngejelasinnya kayak pasti lo semua juga udah pada tahu kalau misalnya niat gue itu bukan bullying at all, tapi ya awalnya bikinnya cuman kayak you know kayak gue conversation sama kayak yang Jihan. Jadi kan kayak nanti gak sih lo di karakter itu gue ngecengin karakter lain nanti gak sih, sedangkan ini lama-lama jadi jatuhnya gue bener-bener ngecengin Keke atau ngebully Keke jatuhnya, dan ya jatuhnya kayak ya gue bahlul lah intinya. Gue bikin video lagi soal si Keke, terus susah lama-lama jatuhnya ngebully si Keke bukan ngebuat cerita dan ngebully karakternya. Semoga lo ngerti maksud gue. Dan ya pokoknya gue minta maaf banget, I'm really sorry, niat gue sama sekali tidak ada bullying. Dan gue tahu banget rasanya kalau misalnya dibully, me of all people know it. Jadi kalau misalnya, ya itu bukan misalnya sih, itu memang jatuhnya jadi bullying gitu loh. Jatuhnya gue membully Keke sih sebenarnya. Sorry banget lah, pokoknya intinya gue bahlul. Bahlul, intinya itu aja sih, gue gak mau pembelaan sama sekali, cuman ngejelasin doang. Kalau maksudnya niat gue dan niat gue yang tadinya niatnya jadi apa awalnya lucu-lucuan, tapi jadi lama-lama ya bullying, nggak bisa dipungkiri gitu maksudnya. So I'm really sorry, I'm really really sorry, thank you so much buat kalian yang udah ngingetin gue juga, buat teman-teman influencer juga gue lihat, so thank you so much and I'm really really sorry for everyone, terutama for KK. I'm really sorry.